Oke, so hari ini Bimo di Jalan Dago nyobain sewa sepeda yang namanya O-Bike. Jadi bisa dilihat ini sepeda sewaan, jadi ada startup namanya O-Bike gitu dari Singapura. Di Bandung udah mulai ada sepeda-sepedanya yang disewain, dan salah satu spotnya adalah di lokasi. Dan ada beberapa titik juga di hotel, di kampus, dan juga di tempat-tempat umum di taman-taman di Bandung. Mari kita coba aja naik O-Bike. Udah jalan juga bisa kelihatan ini berapa, masih 4.000, masih 14 menit sepedaan, dan kita di mana. Jadi kita bisa lihat juga di mana tempat parkir terdekat dan sebagainya. So di sini di parkir, salah satu spot parkir yang dibolehkan sama O-Bike, ada tandanya di Fave Hotel. Pengalamannya sih tadi ya lumayan ya, gue 1 jam itu per tengah jamnya 4.000, per jam bayar 8.000 lah tadi, dengan traffic yang nggak terlalu bersahabat juga untuk bersepeda. Kecuali tadi di bagian Jalan Asia Afrika, di situ tuh ada bagian kecil di kiri jalan, di situ didedikasikan buat sepeda yang mau jalan. Jadi ada hijau-hijaunya gitulah. Tadi itu lumayan di situ. Worth to try. Oh iya, metode pembayarannya itu pakai credit card. Jadi nomor kartu kredit sama ya yang CVV seperti isunya. Bimo sendiri sih makainya bukan credit card ya, pakai Genius. Itu kan bisa juga semacam credit card. Jadi ya itu bisa top up, sekali top up minimal 30.000. So kalau misalnya teman-teman yang ada di Bandung bisa banget nyobain ini. Tadi agak bingung juga nyarinya di Braga, soalnya ada yang titik parkirnya itu di Braga City Walk. Terus setelah di zoom lagi, oh ternyata di depan apa Fave Hotel. Jadi ternyata harus masuk ke tempat parkirannya, dan satpam menuju parkiran Braga itu dia udah tahu bahwa oh iya ini bisa balikin sepeda, semacam itu. Pinter-pinter milih sepeda si O-Bike ini, karena ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang mungkin kursinya agak goyang. Kebetulan yang barusan dipakai sepedanya lumayan tinggi ya, dan enak lah dipakai buat di jalan raya kan. So kalau misalnya kalian suka videonya, like boleh, dan juga komen mungkin kak gimana menurut kakak sama sepeda yang lain, atau bisa jalan-jalan kemana aja, capek kak? Capek gak ya? Ya pokoknya komen aja, dan kalau misalnya kalian suka subscribe karena ada video-video lainnya nanti di channel Bimo. See you!